Suasana damai dan tentram mewarnai misa Natal di dalam gereja di Grobogan yang diapit oleh sebuah masjid dan kelenteng. Umat Muslim dan Tionghoa menghormati prosesi Natal dengan saling menjaga keamanan serta menutup sementara tempat ibadah masing-masing. Toleransi tiga kelompok umat beragama Islam, Kristen, dan Tionghoa di Dusun Bandasari, Desa Gubuk, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah terlihat sangat harmonis dan terjaga. Puluhan jemaat di dalam gereja Pantekosta Hosana Gubuk khusyuk dalam mengikuti misa Natal. Di depan gereja berdiri masjid yang biasa digunakan umat Muslim untuk beribadah. Sementara 15 meter dari samping gereja terdapat sebuah kelenteng umat Tionghoa. Bukti toleransi antar umat beragama tersebut telah dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Gubuk. Umat Muslim dan Tionghoa pun menghormati suasana Natal dengan menjaga jaga keamanan dan juga untuk sementara pintu masjid yang berhadap-hadapan dengan gereja ditutup untuk sementara waktu, bahkan di kelenteng yang berdampingan dengan gereja pun terlihat tidak ada aktivitas. Ketiga umat beragama tersebut selalu memberikan rasa aman dengan menjaga gereja selama kegiatan Natal berlangsung, begitu juga sebaliknya.